Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Demang Lebar Daun Palembang Selasa malam kemarin, saat truk bermuatan pupuk menabrak 8 kendaraan yang akan keluar dari halaman parkir rumah makan. Awalnya truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Gria Agung, kemudian oleng ke kiri dan menabrak 8 kendaraan. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Palembang, dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat rem truk blong. Saat ini sopir yang dari keterangan warga akan melarikan diri, diamankan untuk pemeriksaan di pos Lakalantas Pakjo, dan truk dipindahkan ke pos Lakalantas Musi 2. Peristiwa ini mengakibatkan satu pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan dirawat di rumah sakit. Untuk korban ada satu, namun untuk kendaraan yang terlibat, yang ditabrak oleh truk ini, ada 7 kendaraan pribadi dan 1 motor. Kalau muatannya adalah muatan pupuk, dan untuk sementara, dugaan sementara, sambil nanti menunggu mekanik, hasil pengakuan dari sopir yang bersangkutan adalah rem blong. Laka lantas ini juga sempat mengakibatkan arus kendaraan sekitar tempat kejadian terganggu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.